Assalamualaikum, pembuka acara dan salam sejahtera penerus bicara. Yang saya hormati, kombinasi kehakiman yang berintegriti dan warga maya sekalian. Kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Wahai rakyat Malaysia, apakah ini? Ya, inilah dua daripada lima prinsip rukun negara kita menjadi satu ideologi nasional yang perlu dipatuhi setelah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Diperkenalkan oleh Majlis Perundingan Negara iaitu MPN selepas berlakunya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Dipengerusikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak Hussein. Biarlah sejarah hitam itu berlalu tanpa perlu dikupas untuk kali ini. Hadirin maya sekalian, prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, dipersembahkan sebagai pembuka tirai pidato saya. Setiap warga negara mesti menumpukan taat setia tanpa berbelah bahagi kepada raja dan negara, kerana raja merupakan lambang perpaduan negara. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara yang berdaulat. Apabila disebut sebagai lambang perpaduan, maka rakyat merupakan bahan mentahnya perlu menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Institusi raja bukan terletak pada nama sahaja. Marilah kita, wahai warga merdeka, merenung kembali kefungsian raja atau sultan dalam sesebuah negeri sejak dahulu lagi. Mengikut perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa eksekutif, kuasa legislatif, kuasa kehakiman, pemberian bintang kebesaran dan ketua angkatan tentera. Baginda bergerak seiring menjalankan amanah bersama menteri atau menteri-menteri melalui jemaah menteri. Pendengar budiman sekalian, prinsip rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Bila sebut perlembagaan, kita kembali kepada 64 yang lampau. Pejuang kemerdekaan berusaha memerdekakan negara dan menerima perlembagaan negara demi menurunkan bendera Union Jack. Siapa pula kita mengkhianati keluhuran perlembagaan tersebut? Kita bukan siapa. Kita tidak berada di tempat para pejuang negara. Celik mata sudah merdeka. Celik mata semua tersedia. Warga maya sekalian, izinkan saya menutup kemas pidato saya. Selagi ada bulan mentari, selagi ada ombak dan laut, selagi ada langit dan bumi, selagi itulah prinsip rukun negara. Bukan sekadar ikrar, bukan sekadar lafaz. Ia menuntut kesungguhan setiap warga negara menghayati dan mengamalkannya. Sekian, terima kasih.